Sebenarnya kita ada di Terminal 5 di Bandara John F. Kennedy, New York. Dan kita akan menuju ke Terminal 4. Transit dari New York menuju Taipei menggunakan China Airlines. Ini saat ini sedang berada di Yangtze. Dari New York ke Taipei akan memakan waktu sampai 16 jam pemirsa di rumah. Terminal 4. Terminal di New York sampai di Terminal 4. Kita akan mencari lagi gate pesawat China Air yang akan terbang dari New York menuju Taipei yang akan memakan durasi 16 jam. Alright, sampai jumpa di Bali. Muah-muah. Oh ya, yeah, ini Januari 2020. Lah, selamat tahun baru.